tadi kan di belakang di situ kan, ya sekarang di depan guys. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini ya langsung saja ya, karena kan aku udah lama banget gak pernah bikin konten. Nah di vlog kali ini aku mau nge-gym guys, karena kan aku udah lama banget gak pernah nge-gym. Sebenarnya udah pernah nge-gym di tahun 2021 sampai terakhir itu 2023 awal. Jadi pas setelah itu udah gak pernah sama sekali. Pokoknya kalau di total ya aku gak pernah nge-gym itu ada 1 tahun lebih ya. Jadi ini baru mulai kita. Tapi aku sebelum berangkat ke nge-gym, aku mau ya make up lah tipis-tipis. Start dulu kita apa namanya ya, bedaan dulu lah dikit-dikit bentar ya. Oke guys, karena masih jam 13.45 ya, ini jam 13.45, jadi aku mau make up tipis-tipis. Sebenarnya nggak terlalu make up terlalu, biar nggak pucat aja, soalnya kan aku kan nggak mandi guys, aku cuman raup aja guys. Oke langsung ya guys, karena aku sorenya nanti mau ke rumah ya, jadi ini waktunya agak dipercepat dikit. Ini aku cepetin ya videonya ya. Oke, ini dia guys, make up tipis-tipis. Nah karena kena cahaya ya, kena cahaya jadi kayak kelihatan tebel banget. Sebenarnya enggak kok. Nah berhubungan aku bangun tidur, jadi make up tips kayak gini guys, biar enggak kelihatan pucet aja, biar enggak kelihatan rembes. Oke kita langsung berangkat. Ini aku bawa ini guys, biar apa ya, bisa main kaki nanti insyaallah. Bismillah. Oke kita berangkat. Nah biasanya aku kalau udah main treadmill aku pakai ini ya, main kaki enggak sih, jadi lebih ke biar apa itu ya namanya, biar mengecilkan paha katanya sih, seperti itu. Terus biasanya aku ini main ini, selanjutnya main ini, terus aku main itu, terus ini aku bawa sendiri ya guys, ini aku bawa sendiri. Mumpung masih sepi, jadi aku bebas aja pinjam outfit. Tadi udah main treadmill sama sepeda, jadi agak susah nih guys. Ini kelihatan kayak aku juga ke dia, ada enggak? Ini recommended banget sih buat yang mau rumahnya dekat aja. Aku lebih suka di sini karena enak aja gitu. Ini kan masih jam 2:30 ya, jadi masih sepi guys. Biasanya kalau rame-ramenya itu jam 3:30 itu, sekitaran jam 3:30 sampai jam 4 itu. Jadi kan biasanya rata-rata member sini tuh bekerja semua, jadi habis pulang kerja mereka di sini. Tuh makanya jam sekarang tuh masih sepi banget guys. Ini aku masih bebas aja guys. Oke kita main ini aja ya guys ya. Karena main ini aku biasanya pakai beban di nomor 10 kilo aja ya, tek 15 kilo. Soalnya kan aku udah lama banget ini nggak pernah kayak gini kan, nggak pernah main ini, jadi kayak yang berat banget, kayak yang kaget gitu aja otaknya.
yuk kita bentar ya, aku matikan kameranya. Oke guys, udah selesai dan aku udah selesai mandi ini. Terus itu, terus di sini di belakang juga ini. Dan ini masih sepi ya guys, makanya aku bebas main vlog kayak main vlog, bebas bikin vlog, jadi nggak malu. Dan mungkin ini sekitar jam 4 baru mulai lagi karena aku kan kerja semua. Tapi aku sebelum pulang aku mau main treadmill lagi sekitar 20 menit, 10 menit, itu terlalu lama ya kalau 20 menit. Jadi aku mau main treadmill lagi ya, pas habis itu pulang. Terus kita ke sana untuk aku pakai kamera belakang ya biar kalian tahu. Oke, ini ya tampak bagian depan. Tuh, tadi kan di belakang di situ kan. Ya, sekarang di depan guys. Kita treadmill dulu ya guys. Ini ramai banget guys. Aku mainnya itu kalau mau pulang itu 20 speed. Gak susah kita. Jadi kayak lari-lari kecil gitu. 25 aja ya. Gak susah ya guys. Oke guys, ini aku udah sampai di rumah dan ini aku udah ada di kamar. Dan setelah ini aku mau mandi karena aku mau ke rumah nenek aku dan aku keburu-keburu banget ya guys. Thank you yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Ini nggak tahu ya ada yang nonton atau nggak, aku nggak tahu. Yang terpenting di sini aku bikin vlog atau kayak album gitu ya. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa di subscribe, like, and share. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.